Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita nggak akan main game, kita akan main kuis geografi. Jadi ya, saya lagi pengen main kuis gini teman-teman, yang ada hubungannya dengan geografi, karena saya suka geografi. Terakhir saya main game geografi itu game GeoGuessr, itu 11 bulan lalu, kalian bisa cek videonya. Dan kali ini ya, kita bakal main kuis ini, dimana kita harus menyebutkan semua nama negara, tentunya nama negara di bumi. Saya nggak tahu semua dan saya cuma mau cek berapa negara yang saya bisa list, teman-teman. Oke, semua negara yang sekarang terdaftar itu 197. Kita lihat apakah kita bisa menamakan semuanya. Kita langsung aja mulai ya. Dalam 15 menit kita bisa namain berapa negara. Oke, kita mulai dengan negara-negara tetangga kita. Indonesia dulu. Oke, Indonesia, Malaysia, Singapura. Oh, ini bahasa Inggris ya. Berarti Singapura, Brunei, Timur Leste, East Timor. Terus ada Philippines. Oke, berarti Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand. Oke, itu udahkah semua negara-negara tetangga? Ada yang belum? Nanti aja kita lihat. Oke, yang besar-besar Australia, United Kingdom, Amerika, Kanada, Rusia, Jepang, Rusia, oke. Jepang, Korea, oke, harus Korea Selatan dan Korea Utara. Oke, typo lagi saya. Negara-negara apa lagi yang belum? Yang dekat-dekat dulu teman-teman. India, Pakistan, Bangladesh. Oke, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Cina ya, itu belum Cina, besar juga Cina, Mongolia. Oke, Asia Tengah, kita ke Kazakhstan. Oke, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, udahkah Kyrgyzstan? Oke, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan. Ini apa ya? Satu yang di tengah, di atasnya Afghanistan itu. Coba sabar ya. Asia Tengah itu ada 5, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Tajikistan. Nice. Oke, negara-negara di atas Filipina apa? Taiwan. Oh, Taiwan negara ya sendiri. Ini Cina nggak marah nih. Oke, di atas Bangladesh, di atas Thailand, Myanmar. Myanmar. Masih ada 12 menit. Oke, kita cepet-cepet nih teman-teman. Myanmar, Nepal, Bhutan. Oke, kita pindah ke ini dulu lah. Timur Tengah ya. Arab Saudi, nggak keras udah 3 menit. Salah-salah lagi, Saudi Arabia. Oke, Oman, Yemen, Palestina, Israel masukkah? Oke, Irak. Oh, ini ada zoom petanya di bawah. Oke, berarti Qatar, Bahrain, UAE, Kuwait, Lebanon, Irak, Lebanon apa ya yang, oh Syria. Aduh, saya udah ngeblank nih teman-teman, masih ada satu negara Arab, saya lupa. Oke, Georgia dulu, kita pindah ke Eropa. Georgia itu dekatnya Azerbaijan. Kita pindah ke ini dulu teman-teman lah. Amerika Latin, karena saya suka nonton bola, harusnya saya tahu ini semua. Brazil, Argentina, Venezuela,
Paraguay, Uruguay, Chile, Ekuador, Peru, Bolivia, Suriname, Guyana, French Guyana nggak masuk, oke nggak masuk, oke Meksiko, Panama, Haiti, Guam itu masukin ya, Pasifik, oh kok nggak masuk, oh Guam bukan negara ya, oke kita pindah ke Timur Tengah, aduh saya pusing lagi nih Timur Tengah satu apa? Syria, Israel, Lebanon, udah ke Lebanon? Lebanon. Udah teman-teman, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Irak, Kuwait. Aduh loh, pusing saya, kita pindah ke Eropa. France, Portugal, Spain, Sweden, Norway, Finland. UK, Belgium, Netherlands, oke 9 menit lagi, Netherlands, Monaco, Luxembourg, oke nice, Estonia tadi udah ya, oh belum, Estonia, aduh saya lupa lagi bagian situ, Ukraine, gimana tulisannya, Ukraine, oke, Romania, oke, Itali, Cyprus, oke, saya panik teman-teman, nggak bisa mikir, kita sebut aja yang saya tahu dulu ya, Maroko, Algeria, oke, Algeria, Niger, Nigeria, oke, Madagaskar. South Africa, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Kenya. Aduh, laptop saya lobet. Kita cek dulu. Oke. Turki belum. Turki lawannya Greece. Oke. New Zealand belum tuh. Negara maju. New Zealand. Oke. Ini di atasnya Romania apa ya? Estonia, Bulgaria udah. Bulgaria. Oke, belum. Kita pindah ke Afrika dulu. Kayaknya udah tadi Somalia, Chad, Central African Republic, Afrika, aduh saya lupa lagi, Kayaknya Mozambik udah, Zimbabwe, 7 menit lagi teman-teman, Eropa, kita ke Eropa lagi ya, Jerman, itu lupa lagi saya, Jerman, Poland, Switzerland. Gimana ya tulisannya? Switzerland. Pakai Z kah? Pakai S? Oke, Switzerland. Switzerland, Monaco, Italia, Greece, Kroasia, Bosnia, and Herzegovina, alah nggak tahu lah. Tuh belum Denmark, Ireland, Irlandia. Saya masih mikir itu di atasnya Romania apa ya? Kok saya bisa lupa? Estonia, Bulgaria, aduh nanti aja lah. Oh ini belum ada lagi satu teman-teman di Amerika Latin. Guyana, Suriname, Ekuador, Venezuela, Kolombia. Oke, okay, nice. Kolombia, Egypt, Mesir,
apa yang belum lagi Sudan, South Sudan. Senegal, Mauritania. Oke, cepat, ini kita terhalang waktu nih. Monaco tadi udah ya tadi Monaco udah teman-teman. Ini namanya nggak sesuai teman-teman di peta. Qatar, apalagi ya, Luxembourg udah, Spain, Monaco. Oke, kita pikir-pikir dulu ya teman-teman. Oke, kita pindah ke Pasifik. Vanuatu, Mikronesia. Vanuatu, Mikronesia, Nauru. Apalagi ya, dulu saya hafal teman-teman kalau negara Pasifik, sekarang lupa semua. Mikronesia, Vanuatu, Marshall Island. Alah, bukan. Nauru, Vanuatu, Mikronesia. Apalagi ya? Oke, kita pindah ke ini dulu ya. Amerika Tengah. Panama udahkah? Panama? Udah, teman-teman. Panama, Haiti, Jamaika, nice. Oke, udah Jamaika. Mauritania udah. Niger, Nigeria. Ghana udahkah? Ghana. Oke, guys. Ada tuh lagu geografi. Mauriti. Eh, udah tadi ya. Oh, belum. Nice. Apa lagi ya? Ini satu di Timur Tengah, kok saya bisa lupa? Iran, Irak, Syria. Oke, dia lokasinya ada di atas Saudi Arabia. Kuwait, Bahrain. Apa ya? Azerbaijan, Georgia. Aduh, kok jadi pusing gini ya. Apalagi ya yang saya nggak tahu. Ini di Eropa banyak negara-negara terkenal, kok saya nggak bisa ingat apa-apa ya. Austria, soalnya pemimpin Jerman dari Austria, terus Latvia. Oke, saya harus mikir bendera teman-teman. Kalau mikirnya bendera mungkin lebih banyak negara baru yang saya pikir, yang benderanya mirip. Oh ya, tuh kan Slovakia benderanya mirip Slovakia dengan Slovenia, benderanya mirip. Greenland masuk kah? Greenland masuk Denmark ya? Greenland. Oke, enggak. Yang mirip lagi Poland mirip Indonesia, Monaco juga mirip. Azerbaijan, apalagi ya yang di Slovakia, Slovenia, Australia, Latvia. Yang mirip-mirip benderanya apalagi ya? Thank you.
Oh iya, saya baru ingat lagi, di dalam Italia itu ada San Marino dengan Vatikan. Vatikan, nah. Oke. Oh, itu Iceland. Iceland, belum Iceland. Oke. Udahkah Siberia masuk Siberia? Gak ada ya Siberia. Oke, 10 detik lagi teman-teman. Ayo, bisa mikirkan satu kali lagi. Senegal. Aduh, saya udah gak bisa mikir. Somalia udah kan tadi, Somalia. Oke. Oke, udah habis teman-teman. Kita lihat, kita dapat 1-2-2 skor, 67%. Lumayan ya teman-teman. 62%. Oke, oh rata-rata orang bisa tebak 67% ya, berarti saya di bawah rata-rata. Oke, kita lihat. Ah, Guatemala, Bahamas. Tunggu, sabar. Tadi yang di Jordan, teman-teman. Tadi yang di Amerika, di Amerika lagi, di Timur Tengah ada Jordan. Saya lupa. Oke, di Pasifik, Papua Nugini. Aduh, saya lupa jawab lagi Papua Nugini. Papua Nugini, Fiji, Samoa, Tuvalu. Ah, itu saya ingat semua, baru saya ingat sekarang. Marshall Island tadi saya, oh pakai S teman-teman belakangnya, Marshall Islands. Oke, Palau. Oke, yang saya lupa jawab tadi di Eropa apa ya? Oh, Belarus, Tunis, Belarus, Serbia, Armenia. Oke, Montenegro saya tadi memang gak kepikiran sih, Liechtenstein, Hungaria lupa juga, aduh. Oke, di Amerika Tengah, El Salvador, oh Costa Rica ya, ya lupa saya. Yang saya tahu itu Costa Rica, Guatemala, Honduras, Bahamas, sama Dominican Republic. Oke, ini juga Grenada saya lupa, aduh. Di sini Côte d'Ivoire, ini Pantai Gading, Republik Kongo sama Democratic Republic of the Congo lupa juga saya. Angola, Namibia, Botswana. Oh, Botswana saya belum tulis ya tadi. Tanzania, oke lah kalau begitu no problemo. Sekarang tanggal 22 April saya bisa nebak 122 ya. Tanggal 22 April skor kita 62. Mungkin bulan depan saya bakal tes lagi teman-teman, apakah kita bisa melampaui skor kita sekarang. Jadi ya, buat kalian yang suka geografi juga coba mainin quiz ini. Saya akan taruh linknya di deskripsi dan kalian tulis di komen skor kalian berapa teman-teman ya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Satu, dua.